Back to the past. Hai hai semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku bangun kesiangan karena semalam aku tidurnya nyenyak banget. Abis diurut badan rasanya kayak enteng banget. Terus juga aku semalam tuh minum tolak angin, jadi badan makin anget dan makin enak untuk tidur. Seperti biasa aku beresin kasur aku, terus juga aku beresin barang-barang lainnya. Aku masukin laptop dan casan aku ke tas buat nanti aku bawa ke kantor. Aku juga beresin sisa-sisa sampah, plastik, tisu, dan lain-lainnya. Dan aku juga beresin sisa kompor semalam aku habis masak telur. Karena semalam aku kelaparan, belum makan nasi seharian. Next, aku mau pindahin tripod ke pojok karena aku mau ngelipet karpetnya. Ini tuh karpet ibu kos aku kemarin minjem buat aku ngurut sama Mbak Ayu. Ini aku lipat-lipat terus aku mau taruh pojok, aku mau kembaliin nanti. Semoga nggak lupa ya, karena aku anaknya pelupa banget. Next, aku mau sapu-sapu kamar aku biar bersih. Ingat ya, menyapu dan mengepel itu wajib setiap hari. Dan banyak banget yang nanya kemarin, kak kamarnya kecil, barangnya banyak banget, emang gak banyak debu dan banyak nyamuk? Alhamdulillah, karena aku rajin nyapu, ngepel setiap hari, aku semprot-semprot setiap hari. Jadi kamar aku gak ada debu dan gak ada nyamuk. Karena kamar aku selalu bersih, wangi, nyaman, kinclong. Pastinya bikin tidur aku nyenyak dan nyaman melakukan aktivitas lainnya. Next, aku mau skincare-an. Di sini aku pakai face mist. Ini adalah face mist kecintaan aku banget. Sesuka itu aku sama face mist sampai aku semprot-semprot sebanyak mungkin. Karena ketika pakai face mist aku ngerasa muka aku lebih seger, lebih bersih dan bikin glowing. Makanya aku selalu pakai sebanyak ini. Aku juga selalu pakai serum. Ini serum dari Scarlett yang acne serum kecintaan aku juga. Sekarang tuh aku lagi bete banget sama mata padan dan kantung mata aku yang jatuh. Karena akhir-akhir ini aku banyak banget ngelembur kerjaan. Sepertinya aku butuh eye serum. Lanjut aku pakai sunscreen, ini tahap terpenting dalam skincare. Abis itu aku mau make up-an dan ganti baju. Damn, ini adalah outfit ke kantor aku hari ini. Tetap simple dan rapi. Dan pastinya nyaman juga karena aku pakai daily culotte. Ini cocok untuk ke kantor juga untuk di kosan aja. BTW ini yang aku pakai tadi. Karena sebelum bikin video aku udah mandi. Lanjut aku otw ke kantor. Sumpah pagi ini panas banget. BTW masker aku kegedean, maaf. Aku udah sampai kantor dan aku langsung menuju ke kulkas karena aku mau ambil susu kotak aku. Jadi aku naruh susu kotak ini di kulkas kantor supaya untuk sarapan di pagi hari. Karena lagi males sarapan berat. Ini aku udah di atas, BTW teman-teman aku baru sedikit karena belum pada nyampe. Nah, sebelum kerja aku minum susu dulu untuk mengganjal perut aku supaya nggak keroncongan pas lagi kerja, biar seger dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak dan seger banget, mantap gurih-gurih nyoy. Makasih buat semuanya yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you.